16.50 Sabtu 29 Juli 2023. Apa yang terakhir dari Sabtu? Waduh, harusnya pulang jam 4. Karena udah jam segini harus pulang. Udah ditungguin sama anak-anak sama tim yang Greg. Dan gak keburu review untuk Mini Cooper. Review Mini Cooper besok ya, cover review hari Minggu. Karena ini abis ini nyampe langsung mau pergi ke mall. Masuk jalan-jalan, family time. Jangan lupa kita family time, weekend. Kita waktu bersama keluarga, bersama sahabat, bersama... Pokoknya kita harus ada bisnis, ada waktunya bisnis, waktunya kerja, waktunya refreshing, waktunya bersama keluarga. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan buat om tante, teman-teman, sahabat-sahabat YouTube channel 86. Silakan di save dulu nomor WA Kokofai di 0856 914229 29, 0856 914229 29, atau Instagram di @rifaiwijaya86 FF pakai Fanta, atau di @TikTok kokofai1986, atau @rensmotor khusus foto-foto, video mobil semua, foto-foto dan dunia bengkel itu ada di @rensmotor. Tinggal dilihat mau rapi-rapi dashboard, mau pasang dongle, mau retrim dashboard, kaki-kaki, mau coating detailing, mau apapun, langsung sama adik Kokofai ya, karena Kokofai bagian penjualan, adik Kokofai bagian dunia perbengkelan. Tapi mau WA Kokofai dulu boleh aja. Kokofai udah review tadi ya, Kokofai udah review part yang pertama itu ada Honda CR-V 2011 tadi ya, di dalam itu ya, Honda CR-V 2011, NIK 2011, kilometer cuma 8.078, tangan pertama dari baru. Itu hasil trade-in-an dengan Velfire ZG Premium Sound 2013, warna putih itu Pak Haji, mantep banget. Part yang keduanya udah di review itu di Honda Elysian Prestige 2008, NIK 2008, lalu kilometer 110.000. Ini Kokofai mau pulang lagi, udah di review. Kokofai besok baru review Mini Cooper ya. Harusnya hari ini review Mini Cooper, anak Timmy dan Greg udah nunggu tapi gak ke Uber. Nah ini part yang kedua udah tadi, Elysian 2008, NIK 2008, pajak bulan 624, udah cakep banget. Kilometer 110.000, B2528, pajaknya 4 jutaan, udah di review tadi harganya 235 juta. Cakep banget, CR-V juga harganya 235 juta. Ini mah udah barang antik satu Indonesia, dijamin bukannya sombong, kilometer cuma 8.078. BMW baru ditaruh di sini, baru sempet, baru keurus nih, jangan lupa nih, coating detailing rapi-rapihin. BMW 328i F30 ya, F-Sport, pajak bulan 1 2024. Kilometer 92 ribuan. Ini tinggal ganti Kokofai gantiin timing chain, jadi udah bebas worry. Timing chain kita ganti, coating detailing, kaki-kaki dirapiin juga. Ini harganya BMW, ini harganya di 345 juta nego BMW ya. Oke, Kokofai karena review yang terakhir, di paten terakhir tuh ada Alphard 2007, ada Elgrand 2011. Nah tadi ini Alphard ini udah review juga nih. Part yang ketiga ini Alphard GS Sport 2013 udah Kokofai review. Ini udah 90%, tinggal 10% lagi jok sama kaki-kaki dicek sama mounting, udah selesai, udah di coating detailing juga. Alphard GS Sport 2013 limited edition ya, Sport edition. ECU-nya udah GS, semuanya udah GS, pajak bulan 5 2024, pajaknya 7 jutaan. 430 juta nego forecast credit or trade-in. Ini juga udah satu video tadi ya. Ada di video YouTube sebelumnya. Velfire Z Golden Ice 2013, NIK 13, golden ya, emas ya. Kokofai udah review juga ya. Golden emas ini harganya 390 juta aja nego forecast credit or trade-in dapat Velfire Z Golden Ice 2013 Modelista. Jarang, biasa Golden Ice doang tanpa Modelista, ini pakai Modelista. Oke. Tiga part udah selesai, karena part yang terakhir, part yang keempat kok mau pulang karena udah ditungguin anak-anak. Kokofai harus pulang, udah kesorean juga. Kokofai review yang terakhir ya. BMW masih dipajang gini aja nih. My brother nih, adik Kokofai nih, BMW nih. Ada yang mau tukar? Ya udah nanti aja lah ya. Elgrand Highquest Star 3500cc 2011 belum mes. Kokofai ingetin lagi, silakan di save nomor WA Kokofai di 0856 914229 29, 0856 914229 29, atau Instagram di @rifaiwijaya86 FF pakai Fanta, atau di @TikTok Kokofai di Kokofai1986, atau @transmotor khusus foto-foto mobil khusus dunia perbengkelan. Elgrand 3500cc Highquest Star belum ketemu jodohnya, ada yang mau trade-in sama balik lagi mobil Eropa. Aduh, enggak Eropa kalau enggak trade-in ya, kalau S-Class atau BMW seri 7 enggak dulu deh. Jadi kita fokuskan ini Elgrand. Ada yang mau trade-in boleh, tapi jangan yang Mercy S-Class atau BMW seri 7 dulu. Kalau kayak BMW seri 3 gitu masih boleh ya. Elgrand Highquest Star 3500cc 2011, NIK 2011, pajak bulan
Terima bulan 11 2023. Kilometer 119.000 kalau gak salah kita hidupin ya. Window film full vehicle, udah rapi semuanya. Kilometer 119.000-an. Udah heater seat kiri kanan, power back door, electric seat kiri, electric seat kiri kanan, electric seat driver sama belakang. Baris ketiga electric seat juga ya. Depan juga udah kiri kanan electric seat. Nah ini, oh sorry, ini ada lepas di situ ya. Buku semuanya lengkap, STNK lengkap, STNK-nya semuanya nama pertama, tangan pertama baru, service record Nissan BSD. Oke, ini dia. Kokovai udah berapa part ya? Semangat, joss. Pokoknya kita harus memiliki spirit yang positif, semangat yang positif, positive vibes. Kita harus memiliki perkataan yang positif. Kita harus memiliki afirmasi yang positif. Iman kita harus semakin positif, iman kita harus semakin kuat, iman kita harus semakin joss ya. Baik, sebagai perumah tangga, jangan tinggal ibadah, nomor satu ibadah kita. Pajak bulan 11 nanti kau hidupin. Ini dalemannya, kita lihat dalemannya, udah power back door. Tuh ya, tangan kau kalau megang handphone sampai begini tuh. Sampai merah. Power back door, ini power back door kita hidupin. Electric door kiri kanan semuanya hidup, electric door-nya hidup. Kita hidupin ya. Kita lihat kilometernya di 100. Oh, sekarang 120.000 ya. 120.359 nih. Suka dipakai-pakai juga, sekalian dites kalau selagi belum laku, selagi belum ketep. Apa yang jadi kekurangan mobil-mobil yang masih ada? Jadi kalau masih kurang kita rapikan. Pokoknya prinsip jangan ada dosa di antara kita berdua, Marentika itu nomor 1 buat Kokofai. Integritas nomor 1, excellent service nomor 1, tapi tetap mobil bekas enggak ada yang sempurna. Yang bagus berkualitas banyak, yang sempurna enggak ada. Yang sempurna cuma punya milik di mobil baru aja. Sempurna. Mobil bekas tuh gak ada yang sempurna, tapi pastinya Kokofai juga bukan mobil bekas banjir, bukan mobil bekas tabrakan, bukan mobil guling-guling, bukan mobil sulap. Ya, jadi benar-benar Kokofai itu jaga kualitas. Ini heater seat semuanya nyala. Heater seat semuanya nyala. Ionizer cleanernya udah rapi, udah. Ini udah tinggal pakai aja sih ini. Udah rapi. Elgrand ini electric seat nih, ada cushion-nya juga. Memory seat di sini. Oke. Om Tata, teman-teman, sahabat-sahabat YouTube channel Kokofai 86. Electrical semuanya jalan. Ini electric seat nyala semua, electric seatnya nyala semua. Nah ini untuk bagasi, power back door. Oke, 280 juta aja deh, nego. 280 juta nego, forecast. Kredit outrating dapet Nissan Agar High Questa 3500cc L52. Nah, kalau saya pulang bawa ini, udah disiapin, mau pulang. Alphard ini udah sold out. Alphard GA TPM, sold killer 2012 pakai 13, di trading dengan Fortuner TRD Sportivo ya. 2019 putih kilometer 50.000-an. Alphard 3.0 3000cc 2007 ini terakhir kemarin ganti bearing kompresor, udah rapi deh, udah enggak ngedengung, udah kita hidupin mesinnya ya. Ini pajak mau dipotong boleh, pajaknya kurang lebih di 28 sampai 30 juta mau dipotong boleh, atau mau Kokofai hidupin boleh. Kalau terima hidup, Kokofai buka harga 175 juta nego, forecast or trade in only. Oke, kita lihat kelilingin Alphard 3000cc tipe V 2007. Cakep ya. Oke, V6. Ini udah power back door, udah heater seat, udah cruise control, gordennya elektrik. Kita hidupin. Harganya 175 juta aja nego, 175 juta nego terima pajak hidup. Kalau enggak mau pajaknya enggak mau bayar sendiri, mau urus sendiri, tinggal dipotong aja pajaknya dari 175 juta. Oke, Om Tante, teman-teman, pokoknya jangan ada rusak di antara kita ya. Ini elektrik gordennya, gordennya elektrik. Captain seat. Ini ada tatakan tambahan di sini juga. Ini cup holder di sini. Ini untuk 100 volt, ini ada VTR. VTR tapi kalau udah diganti premium sound jadi udah enggak kepake. Ini udah ganti premium sound, udah diganti Android. Kamera 360. Kita hidupin ya. Sebelah sana ya, udah heater seat udah lengkap. 175 juta. Dapat Alphard V 3000cc tahun 2007. Ini udah rapi nih. Udah separuh turun mesin juga. Udah tinggal pakai aja, mati semua. Karena kalau Kokofai prinsipnya jangan sampai kita merugikan orang. Biar yang rugi kita aja. Jadi yang rugi kita namanya usaha, untung dan rugi, resiko. Jadi kita jangan sampai merugikan orang, itu prinsip Kokofai, enggak mau merugikan orang. Nah, udah enak banget nih. Kilometer 137.000. Cruise control nyala, kamera 360. Heater seat nyala, heater seatnya. Ini gorden. Gorden nyala. Oke.
Elektrikal nyala semua, tante, teman-teman, sahabat-sahabat YouTube channel Kofa 86. Oke. Room light, ambient room kayak gitu. Ambient room light kayak gitu. Dah, kita mat Kofa matiin ya. Power back door semuanya lengkap. 175 juta nego forecast or trade-in only dapat Alphard V 3000 cc 2007. Kofa lanjut lagi di yang ini, Velfire Z Premium Sound 2009, NIK 2009. Platnya BE, pajak 5 bulan 7 2024. Ini udah ada coolbox hotbox, udah ada kulkasnya. 275 juta nego juga. Ini 275 juta nego. Kilometer 177. Kondisi udah tinggal pakai. TOP BGT. Coolbox hotbox. Joknya udah Esofix, udah rapi semua. 18 speaker premium sound tipe Z ya, di bawah tipe V ya. Karena enggak electric seat. Jadi di bawah tipe V. Isofix ya, joknya udah Isofix, jadi ada suka elektris, ada suka enggak, jadi masing-masing punya market tersendiri. Kondisi udah berdiri marantika, jangan arusa di antara kita. Velg udah di upgrade 275 juta. Nah ini Alphard X CBU 2012, NIK 12, pajak nih, Kofa belum bayar nih, 10.22. Kofa bayar nih di 10.2023, kilometer 128 ribuan. Udah head unit Android, kamera 360, joknya Isofix leather beige. Sunroof, moonroof, captain seat tanpa ottoman, tanpa footrest. 250 juta kemarin udah net, Kofa kasih nego dikit lagi, oke? Okay? Karena silver tinggal ini aja nih. Ini nanti Kofa baru review karena masih proses di dokumen. Alphard Q 3500cc 2012. Alphard G Premium Sound 2009, puji Tuhan udah sold out. Udah sold out juga G Premium Sound 2009. Ini lagi dirapin grillnya, lagi dirapihin, dibersihin, di cleaning. Lalu lagi di talangnya udah dipasang, kekurangannya lagi dicek-cekin tadi kemarin. Ini apa? Ada support ya, Len? Yeah. Ada support apa-apa yang bunyi setir itu ya? Udah. Lagi dirapin semua untuk kisi AC. Kisi AC udah kemarin di sini patah ya, udah diganti karena ini minggu depan harus dikirim. Ini Pak Jenderal nih yang beli ini. Coolbox hotbox udah rapi semuanya, udah TOP BGT. Ternyata kemarin tuh Kokofe kira EPS ya, electric power seat, ternyata bukan EPS. Itu cuman support yang bunyi kretek-kretek karena di luar bunyi, bukan di dalam, tapi berasa kayak di dalam sih. Jadi memang Kokofe bener-bener kita harus jaga kualitas kita, QC kita. Sehingga semua, karena yang belinya jarang lihat mobil, ini beli opung waktu ketemu Kokofe malah ngobrol, tidak tes mobilnya, cuma duduk sebentar. Langsung ke ruangan beliau. Puji Tuhan sold out juga Velfire Q 2010, udah sold out juga, ada di review video YouTube Kokofa, silakan dilihat. Lain-lain udah puji Tuhan, nanti Kokofa yang om tante, teman-teman, sahabat-sahabat semua yang mau jual mobilnya, mau Alphard, Velfire, silakan, atau adik Kokofa sama aja, nanti kita kasih harga yang terbaik. Teman-teman sales mobil, bahasa kerennya maklar mobil, boleh info Kokofa juga kalau ada mobil seluruh Indonesia kita angkut kalau memang berjodoh, yang penting berbagi itu indah. Oke, om tante, teman-teman, Kokofa pamit ya. Udah waktunya pamit karena udah jam 5 pas nih, harus nonton. Terima kasih sudah subscribe YouTube channel Kofa 86. Jangan lupa berbagi, hormati orang tua kita, hormati mertua kita, kasihan istri kita, jadi berkat untuk banyak orang. Stay humble, stay positif, bersyukur selalu. Jangan lupa doain masyarakat kota kita. Thank you for watching. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah subscribe. Terima kasih buat support om tante, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Jos gandos buat kita. Wah, ini ada Pak Ustad. Pak Ustad nih, waduh, luar biasa ya. Lagi rapin mobil juga. S-Class, GS nanti dimasukin semua ke dalam. God bless you semuanya. Jangan lupa di 0856-9142-2929, 0856-9142-2929, atau Instagram di @rifaiwijaya86, FF pakai Fanta, atau @transmotor khusus foto-foto dan dunia bengkel, atau TikTok of @kofa1986. Thank you, happy weekend, God bless you semuanya. Saatnya kita pulang. Joss.